nanti kita cari singkat lah sama si Sinta. Udah ya, gimana itu karena sama si Sinta? Di rumahnya palingan. Udah ya, kita cari aja. Ya ya. Jauh banget sih lagi rumahnya si Carla sama si Sinta. Ya, ini juga ada Om Brewok di sini ya, Om Brewok. Oke. Om Brewok. Wah, itu dia si Carla sama si Sinta. Wah, itu si Om sama si Siska. Ya, akhirnya mereka datang juga Carla. Ya, udah ditungguin dari tadi. Wah, sini Om, Siska. Cepetan. Sini, hei. Hei, dari mana kok kalian bisa barengan ini? Ya, kebetulan banget itu kalian langsung datang. Tadi aku ketemu si Om di jalan. Ya benar itu Carla Sinta. Nah, ya udah kalau gitu kita jadi enggak main truk-trukan. Mumpung ada pasir. Mending kita main sepeda listrik aja, lebih seru daripada main pasir. Ya udah kalau gitu kita main sepeda listrik sambil bikin jalan dari pasir. Aku nggak punya sepeda listrik ini. Itu kan kamu, tapi kita punya. Ya, nanti kamu pakai sepeda gayung aja. Ya. Nah, ya udah kalau gitu kita main sepeda listrik di sana aja. Kita ambil sepeda listrik dulu ya. Ya. Ya, aku tunggu di sini. Dulu. Ya, aku masih nungguin si Randy di sini. Cepetan kalian ya. Nah kawan-kawan, sekarang kita mau main sepeda listrik ini. Nggak jadi main truk miniaturnya, karena truknya udah kebanyakan rusak. Belum sempat kita beli. Dan nanti kita bakalan goes melewati jalan sepi kawan-kawan. Mudah-mudahan jalan nyaman dan tentram dan nggak ada apa-apa. Oi. Eh Om. Wah, dari mana kamu Ren? Wih, kok baju kita sama ya Om? Wah bener, ini kok sama, kapelan. Ya ini baju gini, baju bengkel aku. Ya sama, ini juga baju kerjanya aku. Ya sama, aku kerjaan aku juga. Iya. Ren, kita main sepeda aja yuk. Aku kan nggak punya sepeda listrik Om. Pinjam kayak gitu. Ah, itu punya yang tetangga itu, yang warna kuning, kamu pinjam aja itu. Oh ya udah kalau gitu aku ambil ya. Ya cepetan, teman-teman yang lain juga udah ngambil sepeda. Wah cepetan ta. Wah semuanya udah pada ngumpul ini, cepetan. Ya iya. Kita tunggu si Randy aja dulu. Wah itu si Randy udah datang. Wah iya, Ren sini Ren. Ini kenapa kamu bawa sepeda gayung Siska? Semuanya kita bawa sepeda. Iya. Soalnya aku nggak punya sepeda listrik. Oh. Ya udah kalau gitu ayo kita jalan. Let's go. Jangan keburu sore ini. Ya ya, kita ambil jalan sepi di sana ya. Ya. Hati-hati, awas ada motor. Di mana ini Om? Sana, ke sana. Ayo. Hati-hati. Di sana. Ayo ayo. Gela. Duh gela. Gela siram barang. Mari pula. Susah hidup ada gunanya. Buat apa? Susah. Buat apa? Susah. Susah itu tak ada gunanya. Sayonara, sayonara. Sampai berjumpa pula. Buat apa? Susah. Woi, seru banget ini. Woi. Kita kemana ini? Kita sampai sekolah. Kita belok kanan aja ke sini deh. Awas, awas, pinggirin dulu ya, pinggir. Pinggirin dulu. Awas, awas. Ayo, Cine. Ayo. Ayo, Cine. Stop. Kenapa stop, Ren? Iya. Wah, ini jalannya tanjakan, eh. Burunan. Itu ada tanjakan di sana. Ya nggak kenapa, kita lewatin aja. Kita ngebut dari atas, pasti bisa naiknya. Ya udah kalau gitu ayo. Let's go. Tapi hati-hati ya. Kameramennya dari sana. Ayo hati-hati kalian nih. Nggak bisa naik. Aduh bisa juga naik ini eh. Nah nanti kita di sana belok kiri ya. Nanti ada jalan turunan, view-nya bagus banget di sana. Iya ya. Benar, pokoknya ikutin aja Om. Ayo. Kita putar aja Ren. Wah, teman-teman seru banget ini kita goes. Pokoknya kita sekarang cari view yang bagus. Di sini Om. Iya. Nah, di sini dah. Iya ya Om, duluan Om. Kita ke kiri. Yo, kita maju. Tante nih ya, jalannya rusak. Kita kan kemarin pernah ke sini. Iya. Waktu bawain apa? Jatan. Nah, buat teman-teman di rumah, tonton terus video ini sampai habis ya. Ya benar ya, itu. Ya benar itu teman-teman. Kita tanahin dikit, aku gak dapet jalan. Udah. Aku udah di pinggir-pinggir ini. Nah, buat teman-teman di rumah, jangan lupa ya. Like, comment, dan subscribe. Dadah. Belum itu, tak?
bagus jalannya di sini ya Om, sepi. Iya, gak ada kendaraan yang lewat, jadinya kita bebas. Makanya aku ajak kalian ke sini biar aman. Ya Om, bagus banget ini. Wah, ini ada desa di sini. Iya, ini desa terkecil. Dikejar buku itu si Siska. Maaf, jalannya turunan lagi. Ya gak apa-apa, kita rambut aja. Pelan-pelan deh, jalannya turunan. Biarin si Siska dulu. Sebuntu sih. Wah, kok bisa? Wah, kalau biasanya di sini tembus ini jalannya. Emang Om pernah kesini? Pernah lah, Ren. Orang di sini kayaknya kalau nggak salah. Terus sekarang gimana ini? Nggak ada jalan lagi. Aduh, ini buntu, Om, jalannya. Om bilang view-nya bagus, tapi masa buntu gini jalannya? Wah, kalau dulu Om kesini jalannya nggak buntu. View-nya di sana bagus banget. Terus sekarang gimana ini, Om? Wah, gimana ini? Kok bisa buntu jalannya ya? Ini ada pura lagi di sini, Om. Ya, bener. Waktu dulu Om lewat, di mana itu jalannya ya? Nah, terus gimana sekarang ya? Kita balik aja. Ya udah balik yuk, takut-taku ini. Firasat aku udah enggak enak. Aduh, gimana ini Om? Bulu kuduku melinding. Ya sama Ren, aku juga merinding ini. Soalnya dulu di sini enggak buntu, sekarang udah buntu jalannya. Gimana sekarang ini? Aduh, aku takut banget ini Siska. Oh, itu kan mobil ambulan, Ren. Kok bisa ada mobil ambulan di sini, Om? Ren, bangun. Cepetan! Tungguin aku! Banget tadi ini, hampir aja kita diculik. Ayo, dari mana aja sih? Om sembunyi di sana. Tadi mobil ambulannya salip Om, terpaksa Om sembunyi. Yaudah kalau gitu yuk, kita pulang aja. Ayo, kita pulang aja yuk. Aku dulu. Hati-hati ya. Ayo, cepetan. Ayo cepetan, jangan cinta. Ayo cepetan. Aduh. Ayo, tante. Ayo kakak, cepetan. Ayo, cepet-cepetan.